menurut saya program ini sangat positif sekali. Jadi bagus sekali untuk mengembangkan potensi dan juga pengalaman dari khususnya untuk anak-anak di Kota Bontang, apalagi yang fresh graduate seperti kami bertiga. Kalau dari saya sendiri sih ingin menambah pengalaman, kemudian juga kan untuk mengetahui apa ya pengalaman-pengalaman kerja, apalagi di PT Bada ini kan perusahaan kelas dunia yang bagus sekali, pasti udah apa ya, pasti diakui oleh banyak orang. Program pagi ini adalah seleksi program magang untuk program laboratorium kultur jaringan biodiesel dan CSR di tahun 2020 ini. Badak RNG telah menyeleksi sebanyak 165 peserta. Hari ini dilakukan adalah seleksi akademis, selanjutnya nanti ada interview dan terakhir adalah medical check-up. Dari 165 yang mengikuti seleksi akademis pagi ini, nantinya akan diambil 10 peserta untuk program pemagangan, yaitu 4 orang di laboratorium dan environment control, 2 orang di kultur jaringan, 2 orang di operator biodiesel, dan 2 orang di CSR. Badak RNG.